berjumpa lagi dengan Andre Tutorial yang selalu memberikan tutorial semua produk elektronik. Kali ini saya akan mereview produk dari Irin. Irin ini selalu mengeluarkan produk-produk terbaru dan tipe-tipe terbaru atau home appliance-nya. Yang saya review kali ini adalah oven, kawan. Irin selalu pilihanku, pilihan keluarga. Tipe yang saya review adalah KPU 100M dengan menggunakan electric oven, tungku untuk rumah tangga. Dan untuk kapasitasnya sendiri 10 liter. Jadi cocok sekali mungkin bagi Anda yang ingin membuat roti atau kue kering dengan budget rendah, dengan kapasitas yang kecil, ini bisa menjadi solusi. Kita lihat untuk spesifikasinya. Untuk modelnya KPU 100M, daya listriknya ini standar 600 watt, kapasitas 10 liter, berat bersih 2,8. Fungsi timer ada sampai dengan 60 menit atau 1 jam. Ini adalah displaynya atau bentuk dari oven Irin, sangat simple dan kecil. Mungkin dapur Anda tidak ada ruang, sangat cocok sekali untuk dapur yang sangat sempit. Ini adalah fungsi lubang untuk ventilasi. Mari kita buka untuk di dalamnya. Di sini ada beberapa tungku. Nah, ini ada putaran untuk temperatur, bahkan dari 100 sampai dengan maksimal 250 Celsius. Dan kita bisa atur sesuai keinginan yang kita butuhkan. Untuk timer sendiri bisa maksimal 60 menit ataupun 1 jam. Dan jika kondisi sudah selesai ataupun matang, dia akan ada alarmnya seperti ini. Jadi secara langsung dia sudah auto power off tanpa makan daya listrik. Di sini ada tungku atas dan bawah, inilah tungku pemanas. Dari pemanasnya ada dua, dari atas dan bawah. Untuk tipe ini tidak ada grillnya, kawan, hanya untuk loyang dan untuk pemanggangnya saja. Ini untuk loyang menaruh makanan yang akan dipanaskan. Sedangkan inilah untuk pemanggangnya, untuk menaruh daging ataupun yang lain. Seperti ini untuk pengangkatan, karena kalau tidak ada pengangkatan sangat panas sekali. Inilah gambaran untuk membuat kuenya. Ini ada dua tungku atas dan bawah. Ingat, ini tidak ada grill, ini ada tungkunya. Ini untuk rak menaruh loyang. Kalau untuk tipe lain ada grill untuk pemutar, mungkin bisa untuk ayam utuh. Sedangkan ini kecil, tidak ada untuk memanggang putar. Untuk harganya sendiri sekitaran 400.000. Ini sangat kecil sekali, memang simple sekali. Bagi Anda suka masak ataupun buat kue, bisa, sangat fungsi sekali. Di sini ada untuk bawahnya, ini fungsinya adalah untuk membersihkan sisa kotoran. Ini ada bautnya, ini bisa dilepas. Kadang kita memanggang ada kotoran jatuh, nah ini bisa dilepas dan dibersihkan.
jadi fleksibel sekali untuk membersihkannya, sangat mudah. Ini bisa lepas. Ini tinggal dibaut saja, di obeng, pakai obeng dan lepas dan dipasangkan kembali. Oke, inilah singkat produk dari Kirin. Semoga menjadi rekomendasi Anda untuk membuat kue-kue. Terima kasih, see you.